Sementara itu, Israel seperti biasa berkona-kona mencari alasan dalam mencapai genjatan senjata. Terbaru, Netanyahu menuduh Hamas menolak segala-galanya dalam mencapai rundingan berkenaan. Hamas has rejected everything. And we're trying to find some area to begin the negotiations. They refuse to do that. 2 days ago, he said, no, there's nothing to talk about. So I hope that changes because I want those hostages out. Selepas lebih 11 bulan, Netanyahu kerap mencipta alasan menyatakan Hamas selalu menolak elemen cadangan gencatan senjata, sedangkan Israel sebenarnya yang tidak mahu ia dicapai. Hamas berkata Netanyahu akan berusaha menggagalkan perjanjian dengan menegaskan Israel tidak akan menarik diri, terutama di koridor Philadelphia di selatan Gaza. Kenyataan Hamas memaklumkan jangan terperdaya dengan helah pemimpin penjenayah itu yang selalu menggunakan rundingan sebagai alasan untuk melanjutkan pencerobohan terhadap rakyat Gaza.